kedatangan Bandara Hang Nadiem Batam Rabu siang masih terlihat sepi. Tidak terlihat banyak kedatangan penumpang yang datang ke Bandara Hang Nadiem Batam, walaupun hari ini libur Lebaran berakhir. Jadi monitor di lapangan memang 3 hari terakhir ini arus mudik ya sudah mulai meningkat. Jadi yang hari normal tuh kita biasanya untuk kedatangan di angka 6.900 hingga 7.200. Namun 3 hari terakhir ini sudah meningkat menjadi sekitar 8.000-an lebih. Ya, kemarin saja 8.227 yang datang di Bandara Hang Nadiem. Ini kelihatannya masih terus akan meningkat kedatangan, diperkirakan memang sampai nanti hari Sabtu atau Minggu. Suwarso, Kepala Bandara Hang Nadiem Batam, mengatakan hal ini bisa terjadi dikarenakan masa libur yang begitu panjang, sehingga jumlah para pemudik yang ingin kembali ke kota Batam terlihat sangat sedikit. Hingga saat ini pihak bandara belum melihat jelas satu lonjakan para pemudik yang kembali ke Batam. Malah sebaliknya, arus keberangkatan dari kota Batam mengalami kenaikan hingga 4% dari hari sebelumnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.